بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيء الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجؤفي البخاري رحمه الله تعالى آمين Babu takhfi fil imami fil qiyami wa atmami ruku'i Ini bab meringankan ya, seorang imam mudob kepada fa'ilnya. Meringankan seorang imam bacaannya ya. Fil qiyami di dalam berdiri salat di dalam berdiri memimpin sholat. Jadi kalau kita jadi imam, ya bacanya jangan panjang-panjang. Ngelihat si kon kondisi situasi kondisi orang yang kita pimpin, gitu ya. Lihat, bagaimana situasinya? Uh -uh. Situasinya gimana? Karena di belakang ada orang tua, di belakang ada orang ya punya keperluan banyak. Maka kita harus paham ataupun dalam situasi yang enggak uh, kondusif untuk dipanjangkan bacaan umpama hujan lebat ya, jangan dipanjangkan bacaannya di mana jamaahnya sangat banyak membeludak sampai ke jalan-jalan, ya sampai ke jalan-jalan. Maka bacanya yang ringan saja, bahkan yang cepat, yang paling cepat, ya, yang paling maksudnya, ya bacanya yang pendek, yang paling pendek pilih. Itu namanya seorang yang fakih atau dalam kondisi seperti ini lagi ya pandemi yang dimana kalau berkumpul itu salah ya, berkumpul berkumpul salah satu penyebab untuk uh, menyebarnya virus maka ketika kita memimpin sholat umpama sholat jumat umpama akan banyak membeludak orang ya apalagi di mana di tempat itu tidak menjaga jarak dikumpul aja maka kita harus pandai jangan lama-lama bacaannya baca yang yang paling ya sesuai dengan situasi yang pendek gitu nah itu namanya kita fakih ya seorang yang bisa melihat situasi kondisi Uh, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana yakni oh, wa imam ruku'i wa, wa itsmamruku'i dan menyempurnakan ruku' dan sujud. Ya, menyempurnakan ruku' dan sujud. Sama seperti ini juga. Sempurnain ya, menyempurnakan ruku' dan sujud. انظر إلى المسجد حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زُؤَيْرٌ قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني la ataakhiru an solatil ghadati min ajri fulanin mimma yutilu bina telah bercerita kepada kami oleh Ahmad bin Yunus kata Imam Bukhari berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Zuhair berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Ismail Berkata Ismail, aku telah mendengar kais berkata ia telah memberitakan kepadaku oleh Abi Mas'ud bahwa ada seorang laki-laki pernah berkata, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, inni la ta inni la ta'akhuru an salatil ghadati." fala ahduru am al jama'at li ajri tatwil sesungguhnya aku tidak hadir daripada salat subuh berjamaah karena si pulan mimma yutilu bina di antara sesuatu yang dia panjangkan bersama kami dia memanjang karena si pulan memanjangkan bacaannya ketika mengimami kami ya. Kami jadi enggak sembahyang subuh berjamaah ya Rasulullah karena si pulan kalau sembahyang bacanya panjang banget ya Rasulullah. Gitu. Ya. Si pulan bacanya panjang banget ya Rasulullah. Ini diaduin sama Rasulullah. kalau ada orang ngaduin sama orang tua kita, umpama anak yang tua ngaduin anak yang muda, anak yang muda yang kecil aduin kepada yang tua, jangan marah ya. Umpama si yang satu anaknya telah melakukan sesuatu yang buruk, jangan marah. Justru kita berterima kasih ketika diaduin. Jangan bilang tukang ngadu ya. <mem> atau santri diaduin diaduin jangan marah itu adalah nasihat dari Allah lewat ketika kita melakukan ya kesalahan justru kita kalau ada orang bilangin kita kita terima kasih ya bukannya marah Nah, jangan sampai itu kayak begitulah seperti ini. Makanya ketika diadukan kepada Rasulullah, Fama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi mau izatin asyadagot ban min uyaumaidin. Kata Abu Masud, aku belum pernah lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan mau nasihat asyadagot ban yang lebih murka, lebih marah. min udarinya yawma izin di hari itu. Jadi Rasul marah banget tuh. Kenapa? Karena itu membuat orang jadi lari dari Islam. Membuat orang jadi lari. Nah, di sini juga kalau kita bukan ahlinya, jangan pegang, orang jadi lari lantaran kita. Nah, pelajaran banyak di sini. Kita juga kalau diaduin jangan marah karena kita salah. Umpama kita melakukan hal yang jahat, yang buruk. Ini kan kita ngambek gitu ya, mau <laughs> marah. Mau begini kita enggak terbaiki, enggak menjadi baik. Ini umpama itu. Adik kita bilangin kita sama uh, bapak kita, umpama gitu ya. Jangan marah, kita istighfar Allah telah tegur kita lewat orang tua kita, lewat adik kita. Jangan marah. Jadi, kalau ada orang nasihatin kita, jangan marah. Apalagi yang nasihatin guru kita, apalagi yang nasihatin orang tua kita, apalagi. Nasiatin orang yang mulia apalagi walaupun di mata kita tampak wajah uh, tampak benar ya terima aja boleh jadi kita belum lihat gitu Begitulah kita nanti insyaallah lama-lama ngelihat. Summa <tuh> qala kemudian dia berkata inna minkum munafarina munafirina sesungguhnya di antara kamu ada orang yang membuat orang lain jadi lari membuat lari orang dari Islam membuat lari orang dari ya, Islam membuat lari dari ibadah dari syiar bahkan boleh jadi jadi benci padahal Bukan begitu Islam. Jadi kita harus apa? Profesional ya. Bidang kita lakukan, bukan bidang kita jangan. Jangan sampai salah. Dan juga pelajaran buat kita tadi kalau kita dinasihatin jangan marah dan Rasul marah ini. Jadi artinya apa? Marah itu boleh. Fi mau'izatin asyadda Jadi kata beliau, fāma rāʾi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fī mawīzatin. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat asyad dan godban lebih marah Minhu darinya yau maizin ketika itu. Jadi marah. Kenapa? Karena membuat orang jadi menilai salah akan Islam. Ini jangan sampai kita seperti ini gitu ya, menjadi salah gitu ya, membuat orang jadi salah. Ini kalau kita nggak bisa tanya dulu, nih, kalau begini gimana nih? Kalau begini gimana nih? Kalau begini gimana nih? Atau apalagi kita punya guru, dan jangan sampai kita menyalahkan orang tua kita, guru kita, sistem guru kita. Jangan sampai, walaupun di hati jangan. Beliau lebih pengalaman dari kita. Apalagi ahlinya. Jangan. qala kemudian ia berkata, innamin kumunafirina. Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang membuat lari orang, menjauhkan orang dari Islam. Bahkan bisa membenci. bin nasi Maka siapa di antara kamu yang sholat? Maka siapa di antara kamu yang sholat? Mengimami orang, maka hendaklah dia itu meringankan. Jadi kalau jadi imam, ringanin, jangan panjang-panjang. Kenapa? Fa'inna hajati karena sesungguhnya di mereka itu ada yang lemah, ada yang tua, ada yang punya hajat ada yang lemah ada yang tua ada yang punya hajat nah, ini namanya kita apa paham sama orang kebebasan kita terbatasi oleh kebebasan orang lain jadi ketika kita berada di masyarakat kebebasan kita terbatasi oleh kebebasan masyarakat kita berada di sini ya kebebasan kita terbatas ya oleh kebebasan orang lain. Kita berada di rumah tangga kita, kebebasan kita terbatas ya oleh kebebasan istri. Abiar pandai kita. Jangan berbuat semaunya. Gitu ya. Ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik ya. Wallahu a'lam misawab.